Selamat sore Sobat TK. Hari ini kita akan memberikan informasi tentang bagaimana untuk mengganti baterai yang ada di kompor kalau misalnya baterainya sudah habis. Nah, ini kalau misalnya ditanam dan dia itu kita tinggal angkat aja. Nah, di sini dia ada bawahnya. Di bawah sini kita tinggal buka, lepas, nanti tinggal replace dengan baterai yang baru. Cari replace dengan baterai yang baru ya, pastikan plus minusnya seperti ini, pasang kembali. Jadi seperti itu ya untuk cara penggantian baterai di kompor GKLOOK 32G. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan mengganti baterai untuk tipe GLB 732G. Ini saya perwakilan untuk seri 73 cm ya. Sebenarnya sih kurang lebih sama aja. Karena kalau saya copot supaya lebih aman aja nggak jatuh nantinya. Nah, ini baterainya ada di bagian sini. Sama, tinggal dibuka aja. Nah, ini tinggal ganti di bagian sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada apa namanya? Sudah tertanam, terus di bawahnya itu ada lemarinya gitu ya. Ada pintunya, tinggal buka dari bawah aja. Jadi tinggal dipasang lagi. Ya, saya refresh dengan yang baru. Oke. Pasang lagi. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi kurang lebih mau tipenya yang 30 cm, yang 73 cm, 86 cm, 76 cm, semuanya sama sih. Jadi kita tinggal cari bagian tempat baterainya aja yang seperti ini. Seulang lagi, tinggal dibuka, keluarkan baterainya, pastikan posisi plus dan minusnya sudah betul, tinggal kita pasang seperti ini. Jadi itu tutorial untuk penggantian baterai kompor TK dan linea. Oke, lanjut. Sekarang untuk tipe kompor TK yang 86 cm, ini saya pakai contohnya GPI86. Nah, untuk penggantian baterainya ini saya lepas supaya nanti nggak berserakan ya, nggak jatuh. Nah, jadi kalau untuk tipe 86 cm juga sama. Nah, cuman memang ada dia nggak sama untuk posisi letak baterainya. Jadi intinya kalau yang seperti ini tempat baterainya ada di sini untuk GPI86. Ini kita buka. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah ditanam pun nggak perlu diangkat seperti ini. Jadi bisa langsung dari bawah ya. Jadi dari pintu kabinetnya di bawah tinggal dibuka, cari tempat baterai seperti ini. Nah, baterainya tinggal diganti seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini untuk ukuran yang D ya. Oke, saya ganti. Pastikan posisi plus minusnya. Oke, kita pasang. Jadi sesimpel itu ya untuk penggantian baterai dari kompor TK dan lainnya. Jadi semuanya untuk ukuran 30, ukuran 60, ukuran 73, 75, 78, 86 itu semuanya sama. Oke, cukup sekian dan terima kasih.